Dari semua skin Exorcist di sini, manakah efek skillnya yang paling keren? Untuk itu, mari kita rating. Yang pertama, Kagura skin Exorcist. Untuk skill satunya, payungnya berwarna merah dan ada gambar seorang wanita. Dan di samping payungnya ada efek apinya, coy. Untuk skill 2-nya hampir sama. Cuma pas Kagura ngedas ke depan ada bayangan di belakangnya. Dan efek shield-nya ada kobaran api dan kupu-kupunya. Dan ultimate-nya keluar kertas mantra, kupu-kupu, dan api yang muter-muter. Setelah itu tiba-tiba muncul sesosok wanita berwarna emas. Ini keren gak ada obat? Auto glory. Lanjut Yuzhong skin Exorcist. Animasi skill satunya dominan berwarna merah dan hitam. Dan di sampingnya ada tulisan mantranya. Skill 2-nya bayangan naganya berwarna merah kehitaman. Dan ada efek kertas mantranya juga. Lanjut skill 3. Lompatannya di tengahnya ada tulisan mantra. Setelah itu keluar kobaran api. Dan di bawahnya ada gambar kuilnya. Dan ultimate-nya animasi naganya berwarna merah seperti terbakar. Dan di kepalanya ada 3 bola berwarna kuning. Setelah jadi hybrid, skillnya diperbesar dan efeknya jadi keren banget. Secara keseluruhan, skin Exorcist Yuzhong ini efeknya mantep banget. Iya, aku termitik. Lanjut, Granger skin Exorcist. Skill 1, pelurunya bisa keluar tangan dan kertas mantra. Dan di peluru terakhir, di badan musuhnya ada arwah yang tertembak. Skill 2, keluar tangan yang bentuknya seperti retribution, berwarna kuning dan hitam. Ultimate, ledakan pelurunya bisa ngeluarin tangan berwarna merah kehitaman. Dan di peluru terakhir, keluar tangan dari bawah tanah yang bentuknya seperti retribution berwarna biru. Ini juga keren banget, aku taruh mythic. Dan yang terakhir, Hayabusa skin Exorcist. Skill 1, kunainya berwarna kuning dan ada kertas mantranya. Dan saat kembali, kunainya keluar dari dimensi lain dan berubah menjadi warna biru. Skill 2, saat pindah ke bayangan, keluar kertas mantra. Dan bentuk bayangannya, dia nangkring di atas kuil dan ada animasi bulannya. Mirip kayak Itachi yang sedang mengincar klan Uchiha. Ultimate, dia bisa ngeluarin naga, coy. Dan saat masuk ke tubuh musuhnya, keluar bayangan dan naga sekaligus. Rame banget nih, coy, efeknya. Secara keseluruhan, ini nggak ada lawan. Auto glory. Oh iya, skin Exorcist udah hadir lagi nih, guys. Bagi kalian yang ingin dapetin, jangan lupa pencet logo MLBB-nya ya.